Kebelakangan ini, penyanyi yang juga pelakon Nabila Razali sunyi daripada sebarang sensasi. Menurut Nabila yang mesra disapa Bella, dia harus bijak mengatur langkah demi kekal relevan dalam bidang industri hiburan. 10 tahun dalam dunia seni sudah mendewasakannya, sekaligus tidak mahu digelar sebagai seseorang yang mudah dijangka. Some gimmick, some strategy. So for me, segala benda yang kita buat tu kena ada plan. I cannot like every time kita nak buat gimmick, tak every time buat strategy, nanti orang pun macam predictable, you know. Macam now memang, honestly memang betul, Bella relax je. If I wanted to release a song, I just release a song. Time tu Bella kena buat benda tu because mungkin kita tak nak orang tidur sambil tahu kita, you know, kita release something tapi orang tengah tidur kan. So somehow we have to make an impact whenever we try to release a song ataupun a drama what not. So benda tu benda yang salah satu cara lah untuk kita sustain dalam industri and untuk make our apa kerja kita tu, hasil kerja kita tu stand out. Guru tari dan koreografer Alam Wakaka, nama yang tidak asing dalam industri tari. Hampir 4 tahun tidak menyertai apa-apa pertandingan tari, kini Alam fokus memberi sokongan kepada golongan muda mahupun kumpulan tarian baharu untuk berlatih dengan menggunakan studio Alam. Sebenarnya dah dekat 4 tahun Alam tak join mana-mana pertandingan sebab apa, Alam dah lebih fokus kepada keluarga dengan Idris kan, Alam Idris anak Alam kan, and then Alam pun lebih fokus kepada membuat koreografi and then Alam pun fokus pada studio. Jadi untuk pertandingan ni sebenarnya Alam lebih untuk support macam team Malaysia ataupun siapa-siapa saja yang ada competition untuk menggunakan studio Alam. So dari situ Alam dapat menyumbang lah, bukan Alam bertanding tetapi Alam dapat menyumbang sama-sama. Alam ditemui ketika menjadi koreografer kepada penari bagi program konsert minggu ini di Angkasa Puri. Baik, berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Bersama Nazri Fahmi.